Welcome the Grade 7 IDX Channel presenters. Environmental Social Governance atau ESG adalah suatu standar perusahaan dalam praktek investasinya yang terdiri dari tiga konsep atau kriteria, yakni environmental atau lingkungan, social, dan governance atau tata kelola perusahaan. Suatu perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasinya berarti akan turut mengintegrasikan serta mengimplementasikan kebijakan perusahaan sehingga selaras dengan keberlangsungan tiga konsep tersebut. ESG merupakan inisiatif yang merespon desakan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ya, konsep, standar, dan kriteria ESG semakin populer digunakan oleh para investor di tingkat regional hingga global serta di tingkat nasional. Perusahaan yang menjalankan konsep dan mengimplementasikan kriteria ESG telah menjadi pertimbangan dasar bagi investor dalam melakukan pengambilan keputusan untuk berinvestasi atau tidaknya dalam suatu bisnis atau perusahaan. Atas berbagai upaya perusahaan untuk menerapkan upaya ESG, IDX Channel dengan bangga mempersembahkan malam penganugerahan bergengsi bagi perusahaan-perusahaan inspiratif. Diharapkan dengan adanya apresiasi ini, perusahaan semakin terus berlomba untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG. Hadirin yang terhormat,
inilah IDX Channel Anugerah ESG 2024. Halo Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa. Baik, apa kabar pemirsa, Bapak Ibu hadirin terkalian yang kami kasihi. Senang sekali rasanya saya Rosalyn Chiu dan juga rekan saya. Dan saya Fajar Wayong dapat berjumpa dengan Anda dalam program persembahan IDX Channel. IDX Channel Anugerah ESG 2024. Nah tapi Bapak Ibu semua biasanya belum afdol kayaknya kalau kita ada di Bursa Efek Indonesia tapi belum mengawali acara dengan pantun. Ya boleh ya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita pantun boleh jawabannya ya cakep gitu ya. Boleh kalau misalnya kita berpantun jawabannya apa Bapak Ibu? Oke siap, kalau gitu izinkan kita mulai ya Bapak Ibu. Belanja ke pasar bareng kekasih. Beli sayur bayam dan buah tomat. Cakep. Bapak Ibu yang terhormat dan terkasih, selamat datang di IDX Channel Anugerah ESG 2024. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, izinkan kami untuk menyapa pada malam hari ini yang terhormat Ibu Nawal Nelly, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN. Izinkan juga kami menyapa Ibu Risa E. Rustam, Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum Bursa Efek Indonesia. Bapak Samsul Hidayat, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ibu Lucia Sintasari, Sekretaris Perusahaan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Bapak Syafril Nasution, CEO IDX Channel. Bapak Mas Hirom selaku COO IDX Channel. Kemudian juga kami menyapa yang terhormat Dewan Juri IDX Channel Anugerah ESG 2024, Bapak Wahyu T. Setiobudi, Peneliti Global Business Binus Business School. Kami juga turut menyapa Bapak M. Rizky Zain, Sustainability Senior Expert Bursa Efek Indonesia. Ya baik, tentunya kita di malam hari ini, tentunya di malam yang berbahagia dalam penyelenggaraan IDX Channel Anugerah ESG 2024. Di mana kita tahu ya Ocha ya, membangun perekonomian yang berkelanjutan ini bukan hanya menjadi sebuah syarat dalam proses bisnis, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk bertahan hidup. Sains mengindikasikan bahwa untuk menghindari dampak terburuk, emisi harus dikurangi hingga setengahnya pada 2023 dan mencapai net zero pada 2050. Dan untuk mencapai hal ini, kita perlu membangun dan berinvestasi pada sumber energi yang bersih, mudah diakses dan berkelanjutan. Iya betul sekali Fajar, IDX Channel Anugerah ESG 2024 merupakan ajang apresiasi bagi perusahaan-perusahaan dan juga eksekutif puncak yang berdedikasi dalam implementasi bisnis berkelanjutan di Indonesia. Di mana pemberian penghargaan ini tentunya didasari oleh 4 aspek utama dalam penilaian. Yang pertama adalah aspek environment, kemudian social, governance, dan juga innovation in sustainable finance. Dengan mengambil tema Optimizing ESG to Drive Business Sustainability, IDX Channel memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menjalankan inisiatif ESG yang berdampak baik kepada bisnis, masyarakat, dan juga lingkungan. Ya, dan penerima apresiasi pada malam hari ini akan mendapatkan anugerah di berbagai klasifikasi. Di antaranya piagam apresiasi serta piala di beberapa klasifikasi. Di antaranya klasifikasi khusus, utama, dan perorangan. Yang mana setiap klasifikasi ini akan dipenuhi dengan berbagai inisiatif ESG dari berbagai sektor. Serta tentunya Bapak-Ibu sekalian, pemimpin paling inspiratif dalam penerapan prinsip-prinsip ESG. Serta pemimpin yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG di perusahaan yang dipimpin. Luar biasa, rasanya semakin tidak sabar ya Fajar, kita menantikan siapa yang akan menjadi penerima penghargaan kali ini. Dan untuk itu tentunya kita bersama-sama dalam IDX Channel Anugerah ESG 2024, kita akan mengawali dengan menyimak pidato pembukaan dari Direktur Utama IDX Channel, Bapak Syafril Nasution. Kepada Bapak Syafril, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang pertama-tama yang kita banggakan dan kita hormati Ibu Nawal Nelly, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko dari Kementerian BUMN. Yang kita hormati juga, tentu saya hormati Ibu Risa E. Rustam, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum dari Bursa Efek Indonesia, Bu. Dan juga yang kita hormati Bapak Samsul Hidayat, Direktur Utama dari Kastudian Central Efek Indonesia, Pak. Kemudian di sini juga hadir yang saya hormati Ibu Lucia Sintasari, Sekretaris Perusahaan dari PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Dan tentunya yang saya hormati para Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada malam ini. Tentunya perlu kita syukuri karunia Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa hadir malam ini di sini dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun, untuk melihat para bapak-bapak pemimpin perusahaan yang telah sukses menjalankan environmental social governance tadi, yang biasa disebut dengan ESG. Ini suatu kebanggaan juga bagi saya secara pribadi bisa bertemu, berkenalan dengan bapak-bapak yang dan ibu yang sudah sukses di bidangnya ini. Tentunya pada malam hari ini kami dari EDX ingin memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah lolos dalam seleksi untuk mendapatkan anugerah ini. Sebagaimana mungkin untuk diketahui, oh maaf, saya juga lupa menyampaikan nih, yang terhormat para dewan juri nih, ada 3 orang di sini. Mohon maaf nih, para dewan juri yang ada di sini, ada Pak Wahyu nih, ini teman saya yang sudah sering berkomunikasi, dan juga ada Pak Mas Ahmad Deniri, serta Bapak M. Rizky Jain, mohon maaf. Saya lanjutkan bahwa tentunya apa yang dilakukan malam hari ini merupakan suatu apresiasi dari kita, dan yang lebih penting lagi ini untuk merangsang dan mendorong kepada perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan hal yang sama, karena program ini suatu program yang didorong oleh pemerintah untuk keberlangsungan dari masa lingkungan, sosial, dan juga tata kelola, sehingga tadi sebagaimana disampaikan, bermanfaat bagi perusahaan itu, baik mengundang investor asing maupun dalam negeri sendiri, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Ini kita harapkan dengan tayangan yang akan kita berikan, tentu ini akan ditayangkan di televisi, akan dilihat oleh perusahaan-perusahaan lain, sehingga mendorong. Dan seperti tadi saya sampaikan, cukup banyak yang berminat di dalam memasukkan, mendaftarkan untuk ikut dalam seleksi ini. Namun Dewan Juri telah mempunyai wewenang dari jumlah yang begitu banyak, hanya 39 yang lolos dari hasil seleksi, dari dokumen-dokumen yang disampaikan. Begitu juga pertemuan secara Zoom kepada Dewan Juri, dan akhirnya Dewan Juri hanya memutuskan 39 yang lolos untuk mendapatkan anugerah ini. Tentunya di tahun-tahun yang akan datang, ADX Channel anugerah ESG ini bisa terus berlanjut dan terus mendorong perusahaan-perusahaan tadi. Dan sebelum mungkin panjang-panjang, supaya ini bisa para bapak dan ibu mungkin sudah tidak sabar menerima anugerah ini, saya mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu telah berhasil tadi untuk mendapatkan anugerah ini. Tadi saya lupa, sebenarnya saya ada pantun, tapi karena saya lupa tadi pantunnya apa, nggak biasa berpantun, padahal saya orang Sumatera, biasa orang Sumatera ahli-ahli pantun. Tapi karena saya lupa, daripada salah, mendingan saya tidak diketawain, nanti bukan malah cakep, jelek, katanya kan malah gak enak nanti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Syafril Nasution. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa Bapak ditunggu ya pantunnya di acara anugerah berikutnya ya. Ya, ini yang bisa kita ambil dari apa kemudian yang
tadi disampaikan oleh Pak Syafril begitu ya, bahwa kita harapkan IDS Channel Anugerah ESG 2024 ini bisa menjadi stimulus begitu ya. Betul. Bisa merangsang perusahaan-perusahaan lain untuk kemudian bisa terlibat aktif dalam penerapan prinsip-prinsip ESG. Yang kita tahu juga ini menjadi salah satu daya tarik juga bahkan bagi para konsumen, betul, bagi investor untuk kemudian melihat perusahaan-perusahaan di masa kini. Betul, dan jangan lupa ya, ESG itu seringkali diingat bahwa masyarakat ini sering berpandangan bahwa ESG ini terkait dengan lingkungan. Padahal tidak hanya lingkungan ya, ESG ini berkaitan dengan social dan juga governance. Ya, tiga kriteria ataupun tiga prinsip ini sendiri seperti kita tahu gitu ya, menjadi prinsip yang saat ini sudah sepertinya wajib ya, bahkan ya untuk kemudian diterapkan oleh sejumlah perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan di Indonesia, apalagi perusahaan-perusahaan tercatat ya di Bursa Efek Indonesia. Baik Fajar dan juga pemirsa, Bapak Ibu hadirin sekalian, langsung saja kita akan menyimak keynote speech berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Nawal Nelly selaku Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN. Kepada Ibu Nawal Nelly, waktu dan tempat kami persilakan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat malam bahagia Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan pada acara Anugerah ESG IDX Channel 2024. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Risa Rustam, Direktur Keuangan SDM PT Bursa Efek Indonesia, Pak Samsul Hidayat, Dirut PT Kustodian Central Efek, Ibu Lucia, Sekretaris Perusahaan Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Bapak Syafril Nasution, CEO IDX, Bapak Masirom, CEO IDX Channel, dan para Dewan Juri yang saya banggakan dan hormati, serta semua peserta ESG 2024. Ini adalah acara Anugerah ESG yang pertama dan saya yakin dan berharap ini merupakan acara yang rutin dan akan dikompetisikan dengan feverishly oleh peserta-peserta bursa. ESG seperti yang dimention sebelumnya covers environment, social, governance, and innovation in sustainable finance. Ini empat aspek yang menjadi core kompetensi perusahaan yang memiliki visi untuk tidak berjaya sekarang saja, tapi berjaya di masa yang akan datang, dan berjaya secara bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, di mana dia berada, dan kepada stakeholder lainnya. Saya memahami acara ini sudah dimulai dari Maret, tengah Maret ya, dan ini adalah puncak acaranya. I'm sure a lot of time and investment was given to this initiative, and it's a great opportunity to have this many attendee for the first event for ESG competition. ESG and sustainability buat Kementerian BUMN is quite a cornerstone of misi Kementerian BUMN, terutama untuk periode 2020 sampai 2024 ini. Apa ESG yang kita lakukan dan kenapa itu membuat kita mampu mengatasi tantangan-tantangan yang tidak mudah selama periode COVID, pemulihan pasca COVID, dan kita sudah lepas dari COVID sekarang. Saya ingat tahun 2020 masuk ke Kementerian BUMN, transformasi ESG pertama yang dilakukan oleh Kementerian pada saat itu adalah membentuk organisasi yang mengaddress elemen-elemen ESG. Elemen-elemen ESG itu apa sih sebenarnya? In terms of governance, ada clear accountability. Siapa yang bertanggung jawab terhadap portofolio, siapa yang bertanggung jawab terhadap functional role. Organisasi Kementerian BUMN ditransformasi secara signifikan dengan pembentukan reorganisasi dan penambahan satu peranan, yaitu tentang resiko dan keuangan yang sebelum-sebelumnya nggak pernah ada.
dari fungsi resiko dan keuangan yang bersifat lintas sektoral, ada semacam disiplin yang harus dituangkan dan ditranslate kepada keseluruhan anggota portofolio BUMN. Salah satu disiplin itu mulai dari transparansi dan pelaporan keuangan. Di tahun 2020, pada saat pertengahan COVID, Kementerian BUMN mengeluarkan laporan keuangan gabungan audited pertama. Ini belum pernah ada sebelumnya, dan pada saat itu kita sadar, ini portofolio BUMN yang sekian ratus perusahaan, pada saat itu 114 kalau nggak salah, ternyata kalau dikonsolidasi, nilainya cukup besar ya. Total aset pada saat konsolidasi tahun pertama tuh kira-kira 10.000 T. Kalau di-convert ke USD, it's around 640 tergantung kursnya. Itu hampir 60% dari GDP Indonesia. Tahun 2023 formulasi manajemen tata kelola resiko kita keluarkan. Di situ salah satu yang kita cornerstone anchor transparansi of course dengan pelaporan. Kita juga punya posisi bahwasannya tanggung jawab tata kelola resiko adalah tanggung jawab yang inherent dengan kegiatan perusahaan sehari-hari dan tidak bisa dilepaskan. Pada saat itu kita mengklasifikasi portofolio kita. Sekarang dulu kita mulai dengan 114 BUMN, kita kira sekarang udah hampir 47 BUMN yang signifikan. Kita mengklasifikasikan portofolio BUMN ke sistemik dan non-sistemik. Kita mewajibkan BUMN yang sistemik untuk mengimplement organ-organ pengelola resiko yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan organ-organ resiko BUMN biasa. Apa itu organ-organ pengelola resiko? Adanya kelengkapan mulai dari RUPS, Komite Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Tata Kelola Resiko pada tingkat komisaris, Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk BUMN yang bersifat konglomerasi, dan ini banyak sekali karena kita sekarang semakin sedikit BUMN-nya, asetnya makin besar, tapi satu-satu BUMN-nya semakin kompleks. Jadi Komite Tata Kelola Terintegrasi kita mandatkan bagi BUMN yang bersifat holding, ya, dan Komite Nominasi Remunerasi untuk akuntabilitas reward terhadap karyawan-karyawan insan-insan BUMN yang memberikan kontribusi kepada kinerja BUMN. Kita juga mewajibkan adanya SPI yang independen. Dan kita mengkoreksi channel komunikasi SPI yang pertama tidak langsung menjadi langsung. Langsung karena kita sekarang SPI langsung ke CEO atau dirut, SPI juga langsung ke komite audit, dan kita juga from time to time ada diskusi dengan SPI masing-masing BUMN. Kita mewajibkan adanya direktur resiko yang terpisah dari lini satu. Ini sesuatu yang sebelumnya belum pernah diwajibkan kecuali di sektor perbankan. Nah, kita nyontek ini dari sektor perbankan karena ternyata BUMN kita kayak Pertamina, PLN itu lebih sistematik dari beberapa bank yang kita miliki. And to that extent, kita sekarang udah ada direktur resikonya di Pertamina, sekarang udah ada direktur resikonya di PLN, dan banyak sekarang BUMN yang kita kategorikan sebagai sistemik itu memiliki independent lini dua yang mengawasi kinerja lini satu dan men-set koridor toleransi resiko. Dan ini adalah governance. Harapanku besar sekali terhadap direktur resiko yang terbentuk agar mereka bisa menjaga BUMN kita menjalankan aksi-aksi korporasi untuk mencapai tujuan strategis dengan resiko yang terukur. Social, hence the social side of ESG, itu misinya BUMN adalah menciptakan
masyarakat ekonomi Indonesia yang dapat memajukan perekonomian. It could be profit center, it could be social center, dan balance-nya bisa beda. Tetapi kita senantiasa, BUMN is not there only for the sake of making profit. Terakhir, environment. Environment is a very, very long term and very, very complex undertaking. Mengingat we're not starting from a blank canvas. To that extent, we take environment accountability in a long-term view. Perencanaan kita mulai dari perencanaan industri-industri yang memiliki weight environment besar, seperti extractive industries, oil and gas, and power, agar senantiasa mereka menginstal komponen environment accountability and environment risk measurements di dalam perencanaan jangka panjang mereka. And this is something yang sudah di permen kita sudah terinforce. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih atas keynote yang disampaikan. Mohon kesediaan Ibu untuk tetap berada di atas panggung bersama kami untuk kemudian menerima plakat penghargaan dari IDX Channel yang akan diserahkan oleh Direktur Utama IDX Channel, Bapak Syafril Nasution. Kami persilakan. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Nawal Nelly, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan dapat kembali duduk di Main Hall Bursa Efek Indonesia. Ya, tadi banyak pesan yang disampaikan begitu ya, bagaimana kemudian mission dari Kementerian BUMN yang kemudian membawahi cukup banyak BUMN begitu yang sudah dikonsolidasi, dan kita harapkan memang ini bisa menjadi motor dari pelaksanaan ESG di Indonesia. Betul sekali Fajar dan juga pemirsa. Untuk itu kita untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai ESG 2024. Pemirsa bisa sampai pada malam hari ini di penganugerahan berbagai perusahaan dengan inisiatif ESG-nya. Ini telah melalui beberapa tahapan penilaian. Di antaranya adalah seleksi berkas, kemudian juga paparan mengenai berbagai inisiatif ESG di hadapan para dewan juri, hingga proses tabulasi skor dan juga penentuan penerima anugerah. Dan untuk itu kita akan menyimak tayangan dari proses penjurian yang dilakukan beberapa waktu lalu. Selamat menyaksikan. Pemerintah terus berupaya mengajak dunia usaha menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam operasionalnya sehari-hari guna melahirkan berbagai inisiatif dalam memitigasi dampak negatif perubahan iklim yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Berdasarkan data Bappenas, perubahan iklim di Indonesia berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp544 triliun dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Sebagai wujud apresiasi terhadap perusahaan yang menjalankan inisiatif ESG yang berdampak kepada bisnis, masyarakat, dan lingkungan, IDX Channel sebagai media referensi dunia bisnis, ekonomi, dan pasar modal dengan bangga mempersembahkan IDX Channel Anugerah ESG 2024 dengan tema Optimizing ESG to Drive Business Sustainability. Adapun 4 aspek utama dalam penilaian adalah: dengan tahap penilaian, kriteria penilaian. Dengan dewan juri.
Pemirsa dan hadirin yang terhormat, kita saksikan IDX Channel Anugerah ESG 2024. Ya baik, luar biasa proses yang kemudian sudah dilalui dan tentunya untuk memberikan apresiasi terhadap upaya Dewan Juri dalam menentukan perusahaan dan pemimpin mana saja yang akan menjadi penerima anugerah di malam hari ini. Berikutnya kita akan saksikan penyerahan piagam penghargaan yang akan diberikan oleh Direktur Operasional IDX Channel Bapak Masirom kepada Dewan Juri IDX Channel Anugerah ESG 2024. Di antaranya adalah Bapak Wahyu T. Setiobudi, peneliti Global Business Binus Business School. Dan juga Bapak M. Rizky Zain, Sustainability Senior Expert BEI dan yang berhalangan hadir pada malam hari ini yakni Bapak Mas Ahmad Daniri, Ketua Umum Asosiasi GRC. Dan kami mohon kesediaannya Bapak-Bapak untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung untuk menerima penghargaan. Apresiasi luar biasa kami berikan untuk Bapak Wahyu T. Setiobudi, peneliti Global Business Binus Business School, serta Bapak M. Rizky Zain, Sustainability Senior Expert Bursa Efek Indonesia. Kami menggunakan media untuk dapat mengabadikan foto bersama. Ya baik, terima kasih Bapak-Bapak, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Baik Bapak-Ibu, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para dewan juri yang sudah meluangkan waktu kerja keras untuk memberikan ekspertisnya dalam rangkaian penjurian IDX Channel Anugerah ESG 2024. Dan untuk itu hadirin dan juga pemirsa, segera akan kita saksikan bersama siapa saja yang akan menjadi penerima piala dan juga penghargaan IDX Channel Anugerah ESG 2024. Dan sebelumnya kami informasikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk tetap bisa bergabung bersama kami hingga akhir acara di malam penganugerahan hari ini untuk bisa kita abadikan bersama keseluruhan pemenang baik piala ataupun piagam pada malam hari ini. Dan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita akan simak terlebih dahulu pesan pariwara berikut ini. Baik pemirsa dan hadirin sekalian, Anda kembali menyaksikan IDX Channel Anugerah ESG 2024. Dan hadirin dan pemirsa, kita masuki saat yang ditunggu-tunggu dan kini saatnya kita akan menyaksikan penganugerahan piagam apresiasi. Iya betul sekali Fajar, dan untuk mengumumkan siapa saja yang akan menjadi penerima piagam penganugerahan, segera langsung saja kita memasuki sesi penganugerahan piagam apresiasi. Untuk itu penerima anugerah piagam penghargaan dari sektor energi adalah... IDX Channel Anugerah ESG 2024, piagam apresiasi sektor energi. Dengan program ESG, model ekowisata berbasis konservasi penyu diberikan kepada PT PLN Indonesia Power UBP Baru. Banyu milik Kampung Batara diberikan kepada PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Tanjung Wangi. Turtle Conservation and Education Center Serangan diberikan kepada Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Sanggaran. Pengembangan model ekoturism di Bagai Kembar Desa Cendimanik diberikan kepada PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Ampena. Kampung Wisata Eko Riparian Geblak Jambangan
diberikan kepada PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Surabaya. Pemberdayaan masyarakat Lembu Berseri diberikan kepada PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Tenau. Perhutanan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Tani Bina Lestari diberikan kepada PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Biel. Pengembangan Ekowisata Panduri Berseri diberikan kepada PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tuban. Program Pengembangan Komunitas Kompas Lestari diberikan kepada PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan lagi Bapak dan Ibu. Dan sebelum kita memanggil rekan-rekan yang menjadi penerima anugerah kali ini Fajar, jadi nantinya piagam yang akan dibagikan itu merupakan 100% menggunakan bahan recycle, luar biasa ya. Ya, lebih tepatnya piala yang nanti akan diserahkan begitu ya, kemudian kita tahu ini juga selaras dengan tujuan dari anugerah ESG 2024, ini dari kemasan botol plastik yang tidak terpakai. Betul. Kemudian dilakukan daur ulang melalui proses upcycling. Betul, luar biasa ya, kalau setiap aspek atau lini kehidupan mulai perlahan menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan ya. Atau outfit kita juga mungkin tahun depan bisa berkelanjutan ya. Ya, semoga hubungan kita tetap berlanjut ya. Amin. Hubungan ini ya, rekan kerja maksudnya ya. Oke. Oke, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para penerima piagam penghargaan. Dan untuk penyerahan piagam akan dibagi menjadi dua bagian. Dan untuk bagian pertama kami undang dengan hormat perwakilan dari PT PLN Indonesia Power UBP Baru. Silakan untuk dapat menaiki podium. Berikutnya kami mengundang perwakilan dari PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Tanjung Wangi. Selanjutnya PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Sanggaran. Kami persilakan untuk maju dan juga berikutnya PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Ampenan. Dan selanjutnya PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Surabaya. Baik, kami juga mengundang senantiasa untuk penyerahan piagam penghargaan akan dilakukan oleh Vice President Sales and Marketing IDX Channel Ibu Rina Ritson. Ibu Rina, waktu dan tempat kami persilahkan. Kami ucapkan selamat kepada PT PLN Indonesia Power UBP Baru. Berikutnya diabadikan foto PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Tanjung Wangi. Lalu PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Sanggaran. PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Ampenan. Dan PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Surabaya. Boleh kita sesi foto terlebih dahulu, Ibu Rina. Dan setelah ini kami mohon kepada Ibu Rina Ritson untuk tetap bersama kami di atas panggung. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya, penyerahan piagam untuk bagian kedua kami undang dengan hormat perwakilan dari yang pertama PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Tenau.
Dan selanjutnya PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Bill. Selanjutnya PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tuban. Dan PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering. Penyerahan akan kembali diserahkan oleh Burina Ritsen selaku VP Sales and Marketing IDX Channel. Kepada Ibu Rina kami persilakan. Baik, yang pertama PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Tenau. Selanjutnya, PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Bill. PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Tuban. Dan PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering. Ya, sekali lagi kita sesi foto bersama, Bapak Ibu sekalian. Kami persilahkan. Baik, 3, 2, 1. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat kepada seluruh penerima piagam apresiasi. Dan berikutnya, Bapak Ibu serta pemirsa, kita akan simak perusahaan mana sajakah yang akan memperoleh piala khusus Anugerah ESG 2024 dari sektor infrastruktur elektronik, sektor energi, dan pertambangan dan pemrosesan nikel. Iya, Fajar dan juga pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut siapa saja yang menjadi penerima piala klasifikasi khusus dari 4 sektor yang Fajar sebutkan tadi, kami akan undang rekan Wiki Adrian dan Ayah Nufus. Selamat malam hadirin yang terhormat yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Selamat malam Ayah. Selamat malam Wiki, selamat malam semuanya. Ini merupakan malam yang sangat spesial ya. Betul Kita sekali. Akan segera mengetahui penerima anugerah pada Betul. Malam hari ini untuk kategori apa ini? Ini kita akan masuk ke tentu saja penghargaan khusus dari sektor infrastruktur elektrik. Kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan membuat manusia mencoba berbagai terobosan baru. Ya, dan salah satu bentuk terobosan tersebut adalah dengan menghadirkan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dan tentu saja penerima anugerah ESG IDX Channel klasifikasi khusus dari sektor infrastruktur elektrik adalah IDX Channel Anugerah ESG 2024, Anugerah Khusus Sektor Infrastruktur Elektrik. Dengan program ESG, kontribusi mendukung ekosistem transportasi hijau diberikan kepada PT Exceli Electric Indonesia Voltron, Selamat ya untuk penerima anugerah pada malam hari ini. Betul sekali. Kalau tadi disampaikan oleh rekan Fajar dan juga Ocha bahwa piala yang akan dibawa pada malam hari ini semua dibuat dari plastik daur ulang ataupun upcycling. Ini kemudian menekankan narasi bahwa memang hidup berusaha dan juga operasional perusahaan itu harus terus memperhatikan lingkungan dan juga orang sekitar lah ya. Betul sekali, karena Baik. Kita tahu ini sudah pemanasan global menjadi isu yang juga cukup penting ya di Indonesia khususnya. Dan selanjutnya Wiki, kita akan mengumumkan penerima anugerah untuk kategori piala khusus sektor energi. Di mana pemanasan global membuat manusia terus berinovasi untuk menghadirkan energi yang lebih ramah lingkungan.
Penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dinilai menjadi upaya untuk melestarikan lingkungan dan menurunkan suhu global. Dan penerima anugerah ESG IDX Channel klasifikasi khusus dari sektor energi adalah... IDX Channel Anugerah ESG 2024 Anugerah Khusus Sektor Energi. Dengan program ESG memimpin transformasi ekosistem listrik hijau diberikan kepada PT PLN Persero, baik, selamat kepada penerima anugerah. Berikutnya kita akan simak piala khusus sektor pertambangan dan pemrosesan nikel. Mempraktikkan unsur-unsur ESG secara komprehensif menjadi jalan tengah operasional perusahaan agar tetap ekspansif namun tetap memperhatikan lingkungan sekitar. Ya, penerima anugerah ESG IDX Channel klasifikasi khusus dari sektor pertambangan dan pemrosesan nikel adalah... IDX Channel Anugerah ESG 2024 Anugerah Khusus Sektor Pertambangan dan Pemrosesan Nikel dengan program ESG. Program ESG terintegrasi di Pulau Obi diberikan kepada PT Trimegah Bangun Persada TBK Harita Nikel. Ya baik, terima kasih rekan Aya dan juga Wiki, dan berikutnya kami undang dengan hormat perwakilan perusahaan penerima piala khusus yang pertama yakni PT Axly Electric Indonesia Voltron. Selanjutnya PT PLN Persero. Pada perwakilan dari PT PLN Persero, kami persilakan. Berikutnya PT Trimegah Bangun Persada TBK Harita Nikel sebagai penerima piala khusus. Ketiga penerima piala khusus, kami persilakan untuk bergabung bersama kami ke atas panggung untuk menerima piala. Baik, untuk menyerahkan piala kami undang kembali dengan hormat kepada Ibu Rina Ritson selaku Vice President Sales and Marketing IDX Channel untuk dapat memberikan piagam penghargaan. Ini kita abadikan dalam sesi foto bersama. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para penerima anugerah. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para penerima anugerah. Dan Bapak Ibu, pemirsa sekalian, usai jeda, kami akan kembali dengan penganugerahan dalam klasifikasi khusus dan utama. Untuk itu, pemirsa, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tetaplah bersama kami di IDX Channel Anugerah ESG 2024.
ku buat dia jadi yang paling ku cinta. Ku letakkan seluruhnya, sisa rasa yang ku punya untuk dia. Hanya dia yang punya semua cinta dan kecewa. Apalagi yang ku bisa selain terima dan haringkan cinta. Biasa Sharla Mars, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Luar biasa ya suaranya itu loh, Ca. Betul, saya sampai terhanyut loh tadi sama Fajar di belakang berasa jadi kayak sinetron ya. Oke, tadi judulnya kalau gak salah apa, Ca? Mengheningkan Cinta, bukan Mengheningkan Cipta ya Bapak Ibu ya. Judulnya Mengheningkan Cinta, single terbaru dari Sharla Mars bisa Anda dengarkan di platform musik ya, sekalian promosi sedikit lah ya, boleh okay, ya. Oke, boleh lah ya, promoin tadi Sharla Mars yang luar biasa dan tentunya ini membangkitkan ataupun menambah semangat kita ya di betul pelaksanaan hari ini. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu serta pemirsa, berikutnya kita akan saksikan kembali siapa saja perusahaan-perusahaan yang akan menerima anugerah dengan klasifikasi khusus di sektor keuangan dan investasi serta sektor infrastruktur telekomunikasi. Iya betul sekali Fajar, dan langsung saja untuk itu kita akan undang ke atas panggung rekan Prasetyo Wibowo dan Vina Munawar. Ya, selamat malam para hadirin sekalian. Selamat malam Vina. Selamat malam Pras. Ya, luar biasa sekali malam ini kamu menyejukkan hati dan mata saya. Ibaratnya perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ESG ini hijau dan menenteramkan hati.
Aduh, bisa banget nih Pras. Malam ini juga adem banget kan Pras? Oke, betul. Karena kita lihat rata-rata di sini semuanya memang perusahaan sudah menerapkan ESG yang sudah menjadi panduan masyarakat global, perusahaan-perusahaan dunia dan juga Indonesia. Baik, kita akan langsung saja sampaikan ya untuk yang pertama ini. Ya, sebagai tulang punggung aktivitas ekonomi Indonesia, sektor keuangan dan investasi memiliki peranan penting dalam penerapan ESG. Dan penerima IDX Channel Anugerah ESG 2024, sektor keuangan dan investasi adalah... IDX Channel Anugerah ESG 2024, anugerah khusus, sektor keuangan dan investasi dengan program ESG, Ruang Pintar PNM. Diberikan kepada... PT Permodalan Nasional Madani, Klaster Unggulan Bank Raya, diberikan kepada PT Bank Raya Indonesia Persero Tbk, Jakarta Koperasi Hidroponik Jakonik, diberikan kepada PT Bank DKI, Framework, Environment, Enterprise, and Education diberikan kepada CGS International Sekuritas Indonesia. Ya, kami ucapkan selamat ya kepada perusahaan penerima IDX Channel Anugerah ESG 2024. Ya, selanjutnya berbagai kegiatan di dunia membutuhkan keberadaan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni. Ya, tata kelola yang berkelanjutan serta senantiasa memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan menambah nilai tak terhingga bagi perusahaan. Ya, penerima IDX Channel Anugerah ESG 2024 sektor infrastruktur telekomunikasi adalah... IDX Channel Anugerah ESG 2024, anugerah khusus sektor infrastruktur telekomunikasi dengan program ESG, Strategic ESG Initiatives Towards Sustainable Creative Economy, diberikan kepada PT Smartfren Telekom Tbk. Ya, terima kasih rekan Vina dan Prasetyo, dan berikutnya kami akan undang dengan hormat penerima anugerah untuk menerima piala khusus di sektor keuangan dan investasi serta infrastruktur telekomunikasi. Kami undang perwakilan dari PT Permodalan Nasional Madani. Bank Raya Indonesia Tbk. Selanjutnya PT Bank DKI. CGS International Sekuritas. Kami juga undang perwakilan dari PT Smartfren Telekom Tbk. Kami kembali memohon kesediaan dari Ibu Rina Ritson selaku VP Sales and Marketing IDX Channel untuk dapat maju ke depan memberikan piagam penghargaan kepada para penerima anugerah. Sekali lagi.
lagi kami ucapkan selamat kepada PT Permodalan Nasional Madani. Berikutnya PT Bank Raya Indonesia Persero TBK. PT Bank DKI. CGS International Sekuritas. Dan selanjutnya PT Smartfren Telekom TBK. Baik, kami undang Ibu Rina dan para penerima anugerah untuk dapat mengabadikan momen ini ke dalam foto bersama. Baik, kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada para penerima anugerah. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat dan tentunya Bapak Ibu sekalian kami sekali lagi mengharapkan kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk tetap bisa bergabung bersama kami hingga akhir acara penganugerahan pada malam hari ini. Bapak Ibu serta pemirsa, berikutnya kita akan simak perusahaan mana sajakah yang akan menerima piala klasifikasi utama dari sektor barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, teknologi, dan kesehatan. Betul Fajar, dan untuk itu langsung saja kami akan kembali mengundang ke atas panggung rekan David Sanopel dan juga Ayan Nufus. Ya, terima kasih Ocha dan juga Fajar. Selamat malam semuanya. Selamat malam David. Selamat malam Maya, Anda cantik sekali pada malam terima hari ini. Terima kasih, karena saya ini gak sabar ya ingin mengumumkan untuk penerima anugerah pada malam hari ini, piala utama sektor konsumen primer. Betul sekali. Dan sebagai salah satu sektor defensif, produk-produk yang dihasilkan oleh sektor konsumen primer senantiasa berjalan beriringan dengan masyarakat. Ya, dan sudah selayaknya keberadaan korporasi sektor konsumen primer dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Dan penerima piala utama kategori konsumer primer adalah IDX Channel Anugerah ESG 2024. Anugerah utama sektor barang konsumen primer. Dengan program ESG, komitmen menjalankan strategi ESG terintegrasi diberikan kepada PT Bentul Prima, Astra Agro Sustainability Aspiration 2030 diberikan kepada PT Astra Agro Lestari TBK, luar biasa, selamat untuk penerima anugerah pada malam hari ini. Selanjutnya David, kita akan mengetahui segera siapa yang akan menerima penganugerahan piala utama sektor barang konsumsi non-primer. Keberadaan sektor konsumsi non-primer kelihatkan roda perekonomian negeri. Dan penerima anugerah ESG 2024 piala utama sektor konsumer primer adalah IDX Channel Anugerah ESG 2024, anugerah utama sektor konsumen non-primer dengan program ESG Lentera Era Jaya Peduli diberikan kepada PT Era Jaya Swasembada TBK. Dan
Dan selamat kepada penerima anugerah dan selanjutnya ya ini sektor teknologi. Sektor yang mencuri perhatian dan memang tampaknya menjadi fokus dari banyak orang dalam beberapa waktu terakhir. Improvisasi terus-teruskan, tapi sektor ini tampaknya juga harus terlibat ini ke dalam ESG. Ya betul sekali David, dan perusahaan teknologi yang memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip ESG ini memperoleh tempat khusus tentunya ya di hati masyarakat. Dan penerima IDX Channel Anugerah ESG 2024 Piala Utama Sektor Teknologi adalah IDX Channel Anugerah ESG 2024 Anugerah Utama Sektor Teknologi dengan program ESG, program langkah membumi, diberikan kepada PT Global Digital Niaga TBK Blibli, selamat ya kami ucapkan untuk penerima piala utama sektor teknologi. Dan selanjutnya kita akan mengumumkan penerima anugerah piala utama sektor kesehatan, yang mana ini juga memiliki peran yang cukup penting ya. Betul sekali Ayah, di mana sektor kesehatan memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Di mana selain memproduksi produk yang bermanfaat, penerapan ESG di sektor kesehatan ini memberikan nilai tertentu dari konsumen. Dan penerima IDX Channel Anugerah ESG 2024 Piala Utama Sektor Kesehatan adalah IDX Channel Anugerah ESG 2024 Anugerah Utama Sektor Kesehatan dengan program ESG Akses Air Bersih untuk Masyarakat Sehat diberikan kepada PT Kalbe Farma TBK. Strategi Sido Muncul berkelanjutan diberikan kepada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK. Baik, terima kasih banyak rekan Ayah dan juga David. Dan untuk menerima piala utama dari berbagai sektor tadi, kami undang dengan hormat perwakilan dari PT Bentu Group. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung. Berikutnya PT Astra Agro Lestari TBK. Selanjutnya PT Era Jaya Swasembada TBK. Berikutnya PT Global Digital Niaga TBK. Selanjutnya PT Kalbe Farma TBK. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK. Dan kami mohon kesediaan Bapak Masirom selaku COO IDX Channel untuk bisa naik ke atas panggung dan menyerahkan piala dan piagam kepada para penerima anugerah. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Bentu Group. PT Astra Agro Lestari TBK.
PT Era Jaya Swasembada TBK. PT Global Digital Niaga TBK. PT Kalbe Farma TBK. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK. Baik, kita abadikan ke dalam sesi foto bersama. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Kami ucapkan selamat kepada para penerima anugerah dan kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat untuk para penerima anugerah dan Bapak Ibu serta pemirsa. Usai jeda, kami akan kembali dengan penganugerahan dalam klasifikasi utama. Tetaplah bersama kami di IDX Channel Anugerah ESG 2024. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, Anda kembali menyaksikan IDX Channel Anugerah ESG 2024. Ya, baik Ocha dan juga pemirsa serta Bapak Ibu hadirin terhormat, berikutnya masih dalam penganugerahan klasifikasi utama. Kali ini kita akan simak siapa saja penerima piala di sektor infrastruktur, transportasi, transportasi dan logistik, keuangan dan investasi, barang baku dan juga energi. Dan untuk itu langsung saja kami undang rekan Wiki Adrian dan juga Vina Munawar. Selamat malam. Sektor infrastruktur menjadi pondasi penting dalam setiap lini kehidupan. Ya, pelaksanaan prinsip-prinsip ESG menjadi pondasi penting bagi operasional perusahaan agar terus memiliki keberlanjutan yang baik. Dan penerima IDX Channel Anugerah ESG 2024 Piala Utama Sektor Infrastruktur adalah IDX Channel Anugerah ESG 2024 Anugerah Utama Sektor Infrastruktur. Dengan program ESG, komitmen menjalankan strategi ESG terintegrasi diberikan kepada PT Adikarya Persero TBK. Akselerasi transformasi Wijaya Karya berkelanjutan diberikan kepada PT Wijaya Karya Persero TBK. Komitmen menjalankan strategi ESG terintegrasi diberikan kepada PT Pertamina Geothermal Energy TBK. Selamat kepada penerima piala utama sektor infrastruktur. Kita ke penerima di sektor transportasi. Keberadaan sektor transportasi memberikan dukungan terhadap berbagai capaian dalam kehidupan masyarakat. Dan penerima IDX Channel Anugerah ESG 2024 Piala Utama Sektor Transportasi adalah IDX Channel Anugerah ESG 2024 Anugerah Utama Sektor Transportasi dengan program ESG, program bersih, berdaya dan bestari diberikan kepada PT Transportasi Jakarta Transjakarta.
Baik, selamat kepada penerima anugerah sekali lagi ya. Berikutnya kita akan simak penerima anugerah dari sektor transportasi dan logistik. Sektor transportasi dan logistik memiliki peranan penting untuk mendistribusikan berbagai kebutuhan penting bagi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Penerima IDX Channel Anugerah ESG 2024 untuk piala utama sektor transportasi dan logistik adalah... IDX Channel Anugerah ESG 2024, anugerah utama, sektor transportasi dan logistik dengan program ESG, inovasi konversi diesel dual fuel and multi-cab hybrid, diberikan kepada PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari TBK, Selamat untuk para pemenang. Selanjutnya, dari sektor keuangan dan investasi menjadi salah satu sektor paling penting dalam kegiatan ekonomi. Ya, penerima IDX Channel Anugerah ESG 2024 piala utama sektor keuangan dan investasi adalah IDX Channel Anugerah ESG 2024 anugerah utama sektor keuangan dan investasi dengan program ESG, transformasi ekosistem keuangan berkelanjutan, diberikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, Sustainable Leadership Initiatives, diberikan kepada PT Bank Mandiri Persero TBK, komitmen menjalankan strategi ESG terintegrasi, diberikan kepada PT BNP Paribas Asset Management, BSI Sustainable Movement 2.0, diberikan kepada PT Bank Syariah Indonesia TBK, Desa Maju Prudential, diberikan kepada PT Prudential Life Assurance, Baik, selamat kepada penerima anugerah. Berikutnya kita ke sektor barang baku. Keberadaan sektor barang baku memberikan kontribusi nyata terhadap kokohnya berbagai industri turunan. Dan penerima IDX Channel Anugerah ESG 2024, piala utama sektor barang baku adalah IDX Channel Anugerah ESG 2024. Anugerah utama sektor barang baku dengan program ESG, kontribusi membangun industri nikel berkelanjutan, diberikan kepada Nickel Industries Limited. Inisiatif terintegrasi menuju industri baja berkelanjutan, diberikan kepada PT Gunung Raja Paksi TBK, Strategi ESG untuk membangun daya saing global, diberikan kepada Zhejiang Huayu Cobalt Co. Ltd. Komitmen menjalankan strategi ESG terintegrasi, diberikan kepada PT Waskita Beton Prikes TBK, Sekali lagi selamat untuk para pemenang. Selanjutnya, tata kelola yang baik serta memberikan perhatian lebih pada isu sosial dan lingkungan menjadi fokus utama sektor energi dewasa ini. Penerima IDX Channel Anugerah ESG 2024 piala utama sektor energi adalah IDX Channel Anugerah ESG 2024 anugerah utama sektor energi dengan program ESG memimpin transportasi ekosistem energi hijau, diberikan kepada PT Pertamina Persero,
strategi ESG terintegrasi di wilayah Jatim Balinus diberikan kepada PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus. Baik, terima kasih rekan Wiki dan juga Vina. Dan untuk menerima piala utama dari berbagai sektor tadi, kami undang dengan hormat perwakilan dari PT Adikarya Persero Tbk. PT Wijaya Karya Persero Tbk. Berikutnya PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta. Berikutnya PT Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari Tbk. Dan untuk menyerahkan piala, kembali kami undang Bapak Masirom selaku CEO IDX Channel untuk bisa menyerahkan piala dan piagam kepada para penerima anugerah. Terima anugerah dan kita kembali abadikan ke dalam foto bersama. 3, 2, 1. Baik, satu kali lagi. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, kami persilakan kepada Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat semula. Pak Masirom, kami izin untuk memohon kesediaannya untuk tetap berada bersama kami di atas panggung. Dan selanjutnya untuk menerima piala, berikutnya kami undang dengan hormat perwakilan dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk. Berikutnya PT BNP Paribas Asset Management. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
Dan selanjutnya PT Prudential Life Assurance. Kami kembali memohon kesediaan Pak Mas Hirom untuk dapat memberikan dialah ataupun piagam penghargaan. Foto bersama, 3, 2, 1. Satu kali lagi, 3, 2, 1. Baik, kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada para penerima anugerah. Sekali lagi, Bapak Pak Mas Hirom, kami mohon kesediaannya untuk tetap stay, Pak, karena kita masih ada piagam-piagam penghargaan berikutnya. Ya, selanjutnya untuk menerima piala kami undang dengan hormat perwakilan dari Nickel Industries Limited. PT Gunung Raja Paksi TBK. Selanjutnya, Seijian Wayo Cobalt Co. Ltd. PT Waskita Beton Precast TBK. Berikutnya PT Pertamina Persero. Dan PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus. Baik, kembali kami undang Bapak Mas Hirom untuk dapat memberikan piagam penghargaan kepada para penerima anugerah. Thank you.
baik, sesi foto. Kami hitung 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, para penerima anugerah. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Baik pemirsa dan juga hadirin yang terhormat, baru saja kita menyaksikan bersama-sama penganugerahan IDX Channel Anugerah ESG 2024 untuk klasifikasi utama. Dan tetaplah bersama kita karena usai jeda kami akan masih kembali dengan penganugerahan The Most Committed ESG Leader and Most Inspiring ESG Corporate Leader. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di IDX Channel Anugerah ESG 2024. Baik pemirsa, Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih Anda masih bergabung dalam IDX Channel Anugerah ESG 2024. Baik, berikutnya kita akan segera memasuki penganugerahan piala kepada pemimpin inspiratif dan juga pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip ESG dalam perusahaan yang mereka pimpin. Ya, oleh karena itu kami akan undang Ketua Dewan Juri IDX Channel Anugerah ESG 2024 untuk menyampaikan siapa pemimpin dengan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip ESG dalam perusahaan. Kepada Bapak Wahyu T. Setiobudi kami persilakan. Dalam dunia kepemimpinan, komitmen bukanlah sekedar kata-kata. Ia menjadi fondasi yang mengukuhkan integritas dan daya dorong organisasi dalam perjuangan mencapai sasaran keberlanjutan yang tidaklah mudah. Sejarah menunjukkan bahwa komitmen pemimpin yang kuat bisa menjadi game changer, kunci sukses untuk menjalankan misi yang diemban, serta mewujudkan visi masa depan perusahaan. Penerima IDX Channel Anugerah ESG, The Most Committed ESG Leader adalah IDX Channel Anugerah ESG 2024 dengan penganugerahan The Most Committed ESG Leader diberikan kepada Direktur Utama PT Adikarya Persero TBK, Entus Asnawi Mukson. Ya, itu dia, The Most Committed ESG Leader. Dan selanjutnya kami undang kepada Bapak Entus Asnawi untuk kemudian bisa bergabung bersama kami dan juga bersama dengan Bapak Wahyu T. Setiobudi untuk penyerahan piala. Ya, selamat kepada Direktur Utama PT Adikarya Persero TBK, Bapak Entus Asnawi Mukson, sebagai The Most Committed ESG Leader. Dan pemirsa sekalian, berikutnya kita akan menyimak penerima anugerah pamungkas kita pada malam hari ini, yaitu kategori The Most Inspiring ESG Corporate Leader dalam IDX Channel Anugerah ESG 2024.
Dan untuk mengetahui hal tersebut, kami undang dengan hormat Direktur Utama IDX Channel Bapak Syafril Nasution untuk menyampaikan siapakah pemimpin yang akan menerima piala dengan kategori The Most Inspiring ESG Corporate Leader. Pemimpin yang dapat menginspirasi, memiliki kemampuan untuk menciptakan tingkat keterlibatan dan komitmen yang tinggi pada organisasi yang dipimpin, capaian kepemimpinan berupa penerapan prinsip-prinsip ESG memberikan inspirasi, bukan hanya di lingkungan internal perusahaan, bahkan dapat menginspirasi dunia luar. Penerima IDX Channel Anugerah ESG 2024, the most inspiring ESG corporate leader adalah IDX Channel Anugerah ESG 2024 dengan penganugerahan The Most Inspiring ESG Corporate Leader diberikan kepada Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo. Dan selamat kepada Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo sebagai The Most Inspiring ESG Corporate Leader. Dan kami undang untuk bisa bergabung bersama kami di atas panggung untuk kemudian bisa menerima piala dan piagam apresiasi dalam IDX Channel Anugerah ESG 2024. Atas penghargaannya, saya mewakili Bapak Darmawan Prasojo selaku Direktur Utama PLN. Terima kasih atas penganugerahan ini, dan kami berkomitmen untuk terus menjadi leader dalam transisi energi dan juga ESG di Indonesia. Oke, Pak. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan apresiasi kepada The Most Inspiring ESG Corporate Leader, Direktur Utama PT PLN Persero Bapak Darmawan Prasojo yang malam ini diwakili. Dan Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara, dan terima kasih tentunya kami ucapkan kepada Dewan Juri atas penilaian dan waktu yang disempatkan, serta rekan-rekan presenter IDX Channel yang tentunya sudah menyampaikan siapa saja penerima anugerah dalam IDX Channel Anugerah ESG 2024. Baik, selamat kepada seluruh penerima anugerah, dan semoga inisiatif ESG yang sudah diterapkan sejauh ini dapat semakin menyeimbangkan operasional perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar, serta menghasilkan tata kelola perusahaan yang lebih berkelanjutan. Akhir kata pemirsa, Bapak Ibu sekalian, saya Rosalyn Ju dan rekan saya. Dan saya Fajar Wayong mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di IDX Channel Anugerah ESG berikutnya. Dan sekali lagi kita sambut yang meriah, Sharla Mas. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih banyak sudah hadir malam ini. Saya Sharla Mas. Berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mendengarkan saya. Ini dia persembahan Mengejar Matahari dari saya. Menata hidup bersama, mencoba
telah derai tawa selamanya. Kita tak akan berhenti mengajar matahari. Tajamnya pisau tak akan sanggup goyahkan cinta antara kita, menyatu di dalam jiwaku. Bapak-Ibu semuanya.